Nothing impossible. Enggak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Boleh cepat, boleh kejar waktu, tapi enggak boleh oleng, guys. Berbahaya. Motivasi hari ini, enggak perlu tenar, enggak perlu sangar menakutkan. Yang penting rezeki kita lancar. Ketika orang hanya tahu protes, biasanya hanya protes, mereka tidak mengetahui proses kita untuk menjadi sukses. Dan untuk menjadi sukses, enggak perlu perfect. Yang penting respect. Betul nggak, bos? Jadi, capek deh. Bukan capek loh ya. Capek deh. Yang penting, boys. Hits. Dan beda dari yang lainnya. Oke? Okay? Halo Sobat Utusan TV. Mobil kali ini adalah L2C L300 milik Rani. Ya. Dengan tulisan Rani ini merupakan stiker hologram. Beliau adalah anggota EMC Community dan STA Mantung Community. Untuk membernya sederhana sekali. Ya, di sini cuma ada beberapa stiker-stiker hologram. Nah, di aksen tengah ini ada stiker warna merah ya, disesuaikan sampai ke atas sama abu-abu. Nah, di sini ada yang polkadot ya, biar aksennya lebih kelihatan bagus. Mobil ini adalah salah satu armada sayur. Buktinya adalah di samping bertuliskan Mekar Sayur dengan aksen hologram dan tulisan sayur berwarna kuning. Dan dia adalah pembalap, guys. 79 Ruyas. Ruyas ini kalau bahasa Malangan dibalik sayur. Oke. Okay? Nah, dengan aksen Elsa Black and Red, warna hitam dan merah. Untuk roda ini dikasih wheel top ya. Wheel top sederhana. Yang belakang warna merah, yang depan warna hitam. Tapi tetap tidak meninggalkan unsur warna merah. Oke? Knalpot AKX punya. Untuk aksen bumper belakang, simpel sih. Ditambahkan beberapa dari aluminium sama besi. Dibalut warna merah termasuk baknya ini. Baknya ini warna merahnya ini warna stiker loh ya. Untuk sektor interior masih sederhana, door trim dibalut warna biru, abu-abu dan kuning. Dan untuk aksen dalam masih simpel, cuma ini joknya sudah di custom berwarna biru, atapnya juga sudah. Cuman disayangkan audionya masih sederhana ya. Di sini ada LCD mungil, tip recorder, kemudian sama power bus ini ya. Simpel. Nah, inilah penampakan dari Elsa Mekar Jaya. Simpel dengan balutan hologram sehingga mobil ini kelihatan wow. Karena dengan balutan hitam merah, ini diambil dari idola beliau yaitu Bung Karno, PDIP Perjuangan. Semoga mobil ini bisa menjadi inspirasi buat Anda. Ide motivasi
Jangan lupa like, subscribe, dan komentar, serta tunggu video-video saya selanjutnya. Salam otomotif keindahan.